Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesos dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada yang lagi viral luar biasa nih. Pesona dari Ayu Ting Ting yang selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Di mana di sini Ayu Ting Ting sedang bermain TikTok mata genit, di mana dulu hanya dimainkan oleh member BTS. Sekarang Ayu Ting Ting dan juga Nura Gerstami serta Christopher Reggie ikutan di main TikTok mata genitnya. Wah. Mutiara Cahyani 01, ayo nih, Korea banget mukanya. Gaya TikTok Ayu Ting Ting memang sangat luar biasa dan selalu menjadi pemenang. Dan inilah TikTok terbaru dari Ayu Ting Ting yang sangat cantik. Inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini bersama Nurul Ranggi Rustami dan juga Krisna Fahrezi. Kita doakan semoga Nurul Ranggi Rustami, Krisna Fahrezi serta Ayu Ting Ting semoga diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Amin ya robbal alamin. Tak hanya itu, di sini Ayu Ting Ting juga sedang demen nyanyi TikTok nih. Karena dia. Dan tak hanya Ayu Ting Ting, di sini juga mau Ayu Ting serta ayah Rojak kecanduan juga ikut TikTokan nih. TikTokan DJ pecah 1000 hanya dia. Ternyata ayah Rojak dan juga Umi Kalsum sangat mendalami lagu yang ada di TikTok nih. Wah, tak hanya anak tercinta yang ternyata bunda dan juga ayahnya ikutan demen ya bermain TikTok. Selamat deh untuk ayah yang selalu sehat dan juga Umi yang selalu tampil ceria. Dan pastinya selalu mendoakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting. Kita doakan semoga semua keluarga Ayu sehat walafiat. Dan berita selanjutnya di sini ada dari Jeffrey Angkasa yang katanya sedang menemani istrinya nonton bioskop. Ternyata ada salah satu Batman yang kenal dengan beliau gara-gara postingan Ayu Ting Ting yang selalu memposting rumah barunya yang dikerjakan oleh Jeffrey Angkasa. Barakallah sekali ya untuk Ayu Ting Ting, karena selain cantik, humoris dan juga baik, ternyata gayanya dan juga sikapnya dikenal oleh masyarakat luas. Di sini dikenal langsung nih oleh Batman yang pastinya sangat mengagumi Ayu. Pantas saja orang-orang yang selalu dekat dengan Ayu selalu menjadi viral nih, karena tak hanya sedikit yang sayang dengan Ayu, tapi hampir semuanya nih sayang dengan Ayu Ting Ting bahkan kenal. Dan inilah ungkapan Jeffrey Angkasa ketika bahagia ada orang yang mengenalinya lewat Ayu Ting Ting. Sama istri, ternyata ada yang kenal gua nih. Yang kenal gua Batman langsung nih. Ya, ternyata kenal ya. Kok bisa kenal, Bang? Kenal, Bang. Soalnya sering lihat konten yang di sentrum Ayu Ting Ting. Oh, mantap. Ternyata sampai dikenal Batman. Ya. Tuh, siap nonton Batman sama istri. Ternyata ada yang kenal gua nih. Yang kenal gua Batman langsung nih. Ya, ternyata kenal ya. Kok bisa kenal, Bang? Kenal, Bang. Soalnya sering lihat konten yang di sentrum Ayu Ting Ting. Oh, mantap. Ternyata sampai dikenal Batman. Itulah ungkapan dari Jeffrey Angkasa yang habis nonton Batman disamperin Batman langsung. Kenal gue karena Ayu Ting Ting, katanya. Wah, selamat ya untuk Bang Jeffrey. Semoga selalu mengudara dan semoga Angkasa Arsitek selalu menjadi pilihan orang-orang baik.
Informasi selanjutnya di sini juga ada Ayu Ting Ting yang bertemu dengan Ari Tulang. Wah, ada job apa ya? Jadi penasaran nih Mimin juga, kita saksikan saja informasi selanjutnya. Pasti Mimin akan memberikan info-info terbaru mengenai Ayu Ting Ting. Dan berita selanjutnya di sini ada stylist Ayu Ting Ting yang kece abis bikin baper ketika semalam sedang berkumpul bersama dengan sista wedding dan juga tim. Dan di sini terlihat nih ada Ayu yang sangat cantik menggunakan blazer berwarna ungu namun sedikit merah jambu nih. Pokoknya sehat cantik selalu untuk Ayu Ting Ting. Dan status terbaru Ayu Ting Ting di sini mengungkapkan rasa bersyukur dan juga berterima kasih kepada Lukman Karim dan juga timnya. Yeah, thank you so much untuk tim Jakarta yang kemarin sudah bantuin acara Syifan dan Daya. Love you all, luar biasa guys, tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Di mana di sini ada pembubaran panitia yang diselenggarakan oleh keluarga Ayu Ting Ting. Masya Allah, luar biasa, semangat terus ke Ayu dan juga timnya. Love you dari Anindiari. Dan inilah gaya Ayu Ting Ting hari ini di acara Brownies TV bersama kakak tercintanya yaitu Wendy Cagur. Tak tanggung-tanggung, mereka berdua berpenampilan seperti kakek dan nenek. Sontek saja, ini menjadi hiburan bagi penonton yang ada di sana dan juga kita semua yang menyaksikannya. Ayu dan juga Wendy selalu all out ketika berperan menjadi siapapun. Pantas saja jika Ayu Ting Ting dan juga Wendy Cagur masuk dalam dominasi artis komedi Indonesia. Semoga deh salah satunya mendapatkan piagam penghargaan dan juga piala terindahnya. Doa Mimin selalu menyertai Wendy dan juga Ayu. Oke sahabat, ini saja beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't